Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil laqiti. Fasal di dalam menemukan bayi anak. Al-laqitu huwa sabiyun aw majnunun manbudun la kafila lahu min abin aw jaddin aw ma yakum maqamahuma. Fa in kana abaligan akilan lam yakun laqitan li annahu mas'ulun an nafsih. Laqit itu adalah anak kecil atau anak yang gila yang terbuang, tidak ada yang menjaganya, baik bapak atau kakek atau yang menempati keduanya. Maksudnya wali, ya wa? Wali. Jadi laqit adalah anak kecil atau orang gila yang tidak ada yang menjaganya. Kalau balig berakal itu bukan laqit namanya. Nemu aan di jalan bukan laqit. Yaitu anak yang belum balig. Wa idza wujida laqitun biqara'i tariqi fa akhadhuhu wa tadhuhu wa kafalatuhu wajiban al-kifayah. Ketika ditemukan anak kecil di tengah jalan, jadi di tengah jalan, di pinggir jalan, pokoknya di jalan terserah. Tengah sabo, tengah kebun. Sekarang kan banyak anak yang dibuang tengah kebun atau dibuang di tempat sampah. Maka mengambilnya dan menjaganya dan merawatnya itu wajib. Wajib al-kifayah maksudnya wajib ketika gak ada yang mengambil, hanya kamu saja yang menemukan, maka kamu wajib ambilnya. Baik ditemukan di tanah orang kafir atau tanah orang Islam. Baik keluarganya tahu atau tidak tahu. Paham ya? Jadi kalau satu-satunya kamu yang menemukan, maka wajib kamu ambil. Tapi kalau banyak yang menemukan, kalau kamu mampu ya ambil, kalau enggak enggak usah. Wala yuqarru fi yadi aminin, dan laqit itu tidak diikrori di tangannya kecuali tangannya orang yang amanah. Maksudnya yang mengambil itu adalah orang yang amanah, baik laki-laki atau perempuan. Dia merdeka, dia muslim, dia mukallaf, dia pintar, dia adil. Itu maksudnya amin. Kalau orang kafir atau fasik, maka tidak dianggap ikrarnya. Kalau seumpama yang menemukan dua, ya, yang menemukan itu dua. Ada orang kafir, ada orang miskin, ada orang kaya, maka yang didahulukan adalah orang kaya. Kalau ada orang bakhil dengan orang yang enggak bakhil yang menemukan, maka didahulukan orang yang tidak bakhil.
Kalau yang menemukan itu laki-laki atau perempuan, dilihat. Kalau anak itu butuh menyusui, maka diberikan perempuan. Kalau laki-laki, bapaknya atau apa. Paham? Itu namanya luka. Laki. Anak yang hilang, anak yang dibuang. Fa'in wujida ma'ahu malun anfaq alaihi al-hakim minhu. Kalau biasanya kan ada masih ibu yang masih ada tahu diri, dibuang tapi masih dikasih uang. Ada juga ibu yang enggak tahu diri, dibuang, dibiarin. Dimakan semut ke, dimakan buaya itu terserah. Paham? Kenapa kok begitu? Ya, karena melakukan yang haram, yang mestinya dibunuh ibunya dan bapaknya. Tidak ada maksiat yang lebih kejam, yang lebih jelek, kecuali melakukan zina. Kalau orang membunuh langsung dibunuh, selesai. Tapi orang yang melakukan zina tidak langsung dibunuh, tapi disiksa dulu. Kalau 2 hari matinya 2 hari, kalau 7 hari. Enggak diberi makan, enggak diberi minum. Saking kejinya maksiat ini. Nah, itu biasanya orang-orang yang gitu itu membuang anak. Dibuang tengah sawah, dibuang pinggir jalan, dibuang di mana? Pasar. Apabila ada harta, diberi harta anak itu, maka diambil dari harta itu uang. Ya, bajunya, beli susunya, beli apa makanannya, jajannya, dan seterusnya. Fa in lam yujad ma'ahu malun fa nafaqatu fi baitil mal. Kalau enggak ada hartanya, memang kejam. Ibunya atau bapaknya kejam, jadi biar tadi buang begitu saja, biar mati maksudnya. Ditemukan diambil samaan, maka uangnya atau bertanggung jawabnya untuk menjaga itu diambilkan dari baitul mal. Ya. Jaga sampai bisa. Sudah, silakan, ada soal. Dosa. Membuang bayi hukumnya dosa. Atau membunuh juga belum dosa. Bukan dibuang, itu diselamatkan. Karena pada zaman Nabi Musa bermimpi ada anak laki-laki lahir yang nanti anak itu akan meruntuhkan kerajaannya. Ditanyakan pada ahli nujum atau ahli tafsir mimpi, dia akan menggantikan Fir'aun. Akhirnya pada malam itu semua prajuritnya dipimpin Fir'aun untuk membunuh anak-anak yang lahir atau orang yang masih mengandung. Pokoknya yang laki-laki dibasmi, selesaikan. Nah, Allah selamatkan Fir'aun, Nabi Musa dan ibunya dilanjutkan ke sungai. Ternyata ketika paginya sampai di sungai, di pinggir jalan, di pinggir sungai, yang menemukan adalah istrinya sendiri. Padahal Fir'aun mau dibunuh, sama istrinya gak bisa. Sama istrinya, janganlah, ini anaknya ganteng sembarang gitu. Jadi Allah memberi jalan kalau memang Allah akan menghancurkan Fir'aun itu. Akhirnya hiduplah di kerajaan Fir'aun. Tapi berusaha, ternyata betul singkatnya.
anaknya itu menjadi musuh bapak bapaknya. Bukan selesai itu, sampai berkali-kali berdakwah agar dengan mengaku Tuhan, tapi Fir'aun tetap saja akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Gitu. Paham? Jadi kebatilan itu lambat atau cepat akan tenggelam. Ya. Desain lagi. Jadi itu tidak dianggap buah. Menjual bayi juga enggak boleh. Ya. Menjual bayi juga enggak boleh. Enggak boleh. Sekarang banyak dijual enggak tahu dibuat apa. Atau pencurian bayi juga banyak. Ya, maka hati-hati. Hati-hati. Terus. Ibgadi, bukan ibgadi namanya, dititipkan. Tengah burung bayi sepeda motor ibgadi. Dititipkan anaknya ke orang, dibayar kerja babysitter, ya. Nah, 1 bulan 1 juta, tidak apa-apa karena ibunya bapaknya sibuk. Akhirnya dengan sibuknya enggak menjaga anak, anaknya enggak tahu karakternya ibunya bapaknya. Akhirnya yang jadi ibu baby sister itu, ya kan? Terus? Di kubur macam itu. Menguburkan. Haram juga. Sama halnya dengan membunuh bayi. Paham? Gak usah ke situ. Bagi laki-laki, ya bagi laki-laki, bagi laki-laki saja, gak usah sampai ke situ. Masih berupa mani itu punya dia haram, apalagi sampai di perutnya ibu. Paham? Apalagi sampai di perutnya ibu. Itu sudah seperti membunuh bayi. Membunuh orang. Mau kamu dibunuh? Kan gak mau kan? Dulu zaman jahiliyah, kalau anak lahir kok putri perempuan itu aib. Akhirnya langsung dibunuh, dipendam hidup-hidup. Bukan pacul masukkan kubur. Waktu bayi. Hah? Waktu bayinya. Iya. Aib perempuan dulu. Maka dengan adanya Islam, Islam menyanjung mengangkat derajatnya perempuan. Paham? Makanya kok perempuan kenapa kok dijaga? Ya karena mulia. Rambutnya aja kelihatan karena mulianya ditutupi, semuanya ditutupi. Satu helai rambutnya saja mulia perempuan, maka ditutupi semua auratnya, semua badan. Nah, kalau laki-laki kelihatan rambutnya biasa. Itu kalau perempuan di luar kebiasaan. Paham? Maka yang menjadikan gugur atau katakan dokternya yang menjadikan gugur itu dosa juga, gugurkan anak. Ya, dosa juga. Berbeda dengan gugur sendiri, gak disengaja. Nah, tidak ada masalah. Karena jatuh, karena apa masalah? Kalau memang niat menggugurkan itu namanya pembunuhan.